Jazakallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan kebaikan seusai kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita jemaah sekalian mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin arbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan. Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan, ya, pemahaman tentang agama Islam ini akan menjadi tameng atau benteng seseorang dari fitnah-fitnah. Karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita sampai di halaman yang ke-9, ya, paragraf yang pertama. Ya, sebelum masuk ke halaman 9, paragraf yang kedua, coba sekalian. Di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pertemuan yang lalu, dari apa yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Nah, untuk berada di atas keislaman tersebut, untuk menjaganya, untuk teguh di atasnya, ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang disebutkan oleh beliau di halaman yang ke-8, di antaranya ma'rifatul Islam, mengenali agama Islam itu sendiri. Mengenali, mendalami agama Islam itu. Memahami hukum-hukumnya, ya. Kemudian juga mengetahui apa yang bisa memalingkan kita dari keislaman. Memahami apa yang menjadi penghalang yang bisa memalingkan kita dari keislaman. Memahami apa yang bisa melemahkan hati untuk kita jauhi. Termasuk juga di antara sebabnya di halaman yang ke-9, ya, paragraf yang pertama, yaitu hirsun alal khair, ya, bersemangat untuk ke arah kebajikan. Baris ketiga, ya, hirsun alal khair, ya, bersemangat untuk ke arah kebajikan. Ya, ini cerminan hati yang semangat, ya, hati yang salim, ya, ada semangat untuk ke arah kebajikan. Ada raghbah, ada keinginan untuk ke arah kebajikan tersebut. Kemudian yang keempat, bughdan lisyarr wa khaufan minhu, ya. Membenci kepada keburukan dan takut daripadanya, lari daripadanya. Nah, kalau seorang hamba sudah melakukan sebab-sebab tersebut, fa innallaha subhanahu wa ta'ala, baris yang keempat halaman 9, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yusaddiduhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkannya, ya, yusaddiduhu wa yaqihi, ya, kemudian akan diberikan penjagaan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga hamba tersebut, wa yahmihi, dan Allah akan memeliharanya, wa yahmihi, ya, wa yusallimu lahu dinahu, ya, wa yusallimu lahu dinahu, ya, Allah akan selamatkan agamanya, wa yutammimu lahu bi khair, ya, Allah akan sempurnakan, yutammimu lahu bi khair, akan sempurnakan baginya kebajikan. Ya, berarti hamba tersebut sudah melakukan sebab-sebabnya, sudah berusaha untuk menjaga hidayah tersebut,
melakukan sebab yang mengantarkannya kepada taufik ya dari Allah Subhanahu wa taala, peneguhan dari Allah Azza wa Jalla dan pemeliharaan darinya. Baik, sekarang kita masuk ke paragraf yang kedua, halaman yang ke-9. Amma idza ra'a, ya, amma idza ra'a min 'abdihi i'radan. Ya. Adapun ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ra'a, ya, memperhatikan, melihat dari hambanya itu i'radan, berpaling. Ya. Artinya ketika Allah melihat dari diri seorang hamba itu dia bersikap berpaling, menjauh, tidak mau mendekat kepada al-haq. Berpaling darinya. Wa adami raghbatan fil khair. Ya. Kemudian tidak ada padanya keinginan pada kebajikan. Enggak ada semangat ke arah kebajikan. Wa adami karahiyah lisyarr. Tidak ada kebencian padanya pada keburukan. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuwallihi ma tawalla. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuwallihi ma tawalla. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan yuwallihi, ya, memalingkannya, memalingkan hamba tersebut, ma tawalla, kemana dia berpalingnya. Uqubatan lahu wa adlan minhu. Uqubatan lahu wa adlan minhu. Ya, ini sebagai bentuk apa, hukuman, ya, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbuat zalim kepadanya, tapi ini adalah keadilan darinya. Karena si hamba tersebut tidak ada semangat ke arah kebaikan, membenci, ya. Tidak ada kebencian kepada keburukan. Kemudian di sini disebutkan ya firman Allah Azza wa Jalla, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa man yusaqiqir rasul, dan siapa orang yang durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma tabayyana, setelah jelas ya lahu al-huda, ya, petunjuk baginya, lalu dia menyelisih Rasul tadi, ya, dijelaskan dalam tafsir al-huda di sini ad-dalail al-Qur'aniyah wal barahin an-nabawiyah. Al-huda di sini dalail al-Qur'aniyah, ya, bisa dikasih nomor terus ditulis di bagian bawah, ya. Misalnya nomor 1 di bagian bawah ditulis nomor 1 ad-dalail al-Qur'aniyah wal barahin an-nabawiyah. Ya, jadi petunjuk di sini adalah dalil-dalil Al-Qur'an dan bukti-bukti kenabian. Ya. Maksudnya adalah hadis, ya, Al-Qur'an dan al-hadis. Dalil-dalil Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, ya, lalu dia mengikuti jalannya ghaira sabilil mu'minin, selain jalan orang-orang yang beriman. Dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Padahal sudah jelas petunjuk baginya. Ya, ya, ditafsirkan ya tentang kalimat ini adalah ya wasabiluhum huwa tariquhum fi aqaidihim wa amalihim. Ya, apa jalannya orang-orang yang beriman itu? Yaitu jalan mereka pada masalah akidah dan amalan. Ya, jadi orang itu mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Jalannya orang yang beriman itu apa? Akidahnya dan amalnya. Aqaiduhum wa a'maluhum. Akidahnya orang yang beriman dia selisihi, amalannya orang yang beriman dia selisihi.
Dia ngikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Nah, apa jalan orang yang beriman itu? Yaitu jalannya orang yang beriman pada masalah akidahnya. Berarti akidah orang-orang yang beriman, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan amalnya orang-orang yang beriman. Nah, dua-dua hal ini dia selisihi. Dia menyelisihi akidahnya, juga menyelisihi amalnya. Nah, orang yang demikian, nuwallihi ma tawalla. Lanjutan ayatnya ya, nuwallihi ma tawalla. Ya, kami akan palingkan hamba tersebut ma tawalla, kemana dia berpaling. Di sini ada penjelasan ya. Jadi maksudnya kami palingkan dia ke arah yang berpaling, ke arah berpalingnya dia. Ya, dijelaskan dalam tafsir, natrukuhu, kami akan tinggalkan hamba tersebut. Wa ma ikhtarahu, dan pilihannya tadi kepada dirinya. Wa nakhdhulahu, kami hinakan dia. Fala nuwaffiquhu lil khair, kami enggak berikan taufik kepadanya. Kenapa? Karena dia telah melihat al-haq, melihat kebenaran. Wa 'alimahu, dia tahu. Wa tarakahu, dia tinggalkan. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah keadilan. Dia tetapkan hamba tersebut di dalam kesesatan, bahkan kesesatan yang bertambah. Ya, kalau kita mau nulis berarti kita ringkaskan ya. Jadi nuwallihi ma tawalla, itu dikasih nomor ya, nomor 3, lalu di bagian bawah ditulis ya. Jadi kami palingkan dia ke arah dia berpaling, maksudnya adalah ini nulisnya bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kalau bahasa Indonesia berarti kami tinggal, Allah tinggalkan hamba tersebut ya. Allah tinggalkan hamba tersebut. Kepada pilihannya. Ya. Allah hinakan dia. Allah tidak memberi taufik kepadanya. Ya. Nah, kalau enggak cukup ke sebelahnya lagi. Jadi kayak gini sama sekalian. Kalau enggak cukup ke sebelahnya. Jadi mana yang ruang yang kosong itu bisa dimanfaatkan. Ya, seperti kata ulama dulu, tulislah ya walaupun di tembok, walaupun di dinding. Jadi ada selah kosong, nulis ke sebelahnya. Pokoknya urut gitu ya. Kalau tulisannya panjang kan enggak cukup ya. Jadi nulis ke sebelahnya. Sebelahnya enggak cukup ya, di samping atau di atasnya. Ya, jadi kami tidak beri taufik kepadanya kepada kebajikan. Kenapa? Karena dia melihat kebenaran, dia tahu tapi dia tinggalkan. Ya. Dia itu hamba tadi, ya. Hamba itu tahu kebenaran tapi dia tinggalkan. Ya. Maka balasannya, keadilan Allah Subhanahu wa taala ditetapkan tetap di atas dhalalah, kesesatan, bahkan ditambah kesesatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kurung, lihat Al-An'am 110, lihat surah Al-An'am 110 dan surah As-Saff ayat yang kelima. Surah Al-An'am 110 dan surah As-Saff ayat yang kelima. Ya, dilihat di rumah ya. Al-An'am ayat 110 itu firman Allah Azza wa Jalla, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ya, maksudnya kami polang-palingkan hati-hati mereka, pandangan mereka, sebagaimana mereka tidak beriman kepadanya pada kali yang pertama. Ya, jadi ternyata kesesatan, kekufuran itu membawa kepada kekufuran selanjutnya. Keimanan bisa membawa kepada keimanan selanjutnya. Ketika kali mereka pertama enggak beriman, kami palingkan hati dan pandangan mereka. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ya, dalam As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling
azaghallahu qulubahum, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati-hati mereka. Ketika mereka nyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Ya, berarti Allah melihat apa? Perlakuan hamba tersebut. Ya, hamba itu ke arah kebaikan dimudahkan, hamba itu ke arah keburukan dimudahkan, hamba itu ke arah petunjuk dimudahkan, hamba itu menjauhi petunjuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebab ya dari hamba ini sangat penting untuk tetapnya kita di atas hidayah. Ya, lanjutnya ayat tersebut, wasa'at masyira wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wasa'at masyira, dan jahannam itu seburuk-buruknya tempat. Baik, lanjutannya di bawahnya, fasara sabab min qibalil 'abd. Ya, fasara as-sabab min qibali al-'abd. Ya, maka sebab itu dari jalan hamba. Ya. Ini bukan qablu ya, tapi qibal ya. Fasara as-sabab min qibali al-'abd. Ya, jadi sebab itu kembalinya kepada hamba tadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita kepingin mendapat petunjuk, ya harus ke arah petunjuk. Ya. Kalau orang itu tersesat, karena sebabnya dia menjauh dari kebenaran, menyimpang dari al-haq. Kita kepingin mendapat taufik dari Allah, kita lakukan sebab-sebab untuk dapat taufik. Lanjutannya, yusaqiqir rasul, ya dia mendurhakai rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak taat perintah rasul sallallahu alaihi wasallam, melanggar larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengimani beliau. Wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, ya dia mengikuti, wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, ya dia mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. As-sabab min qibali, jadi sebabnya kembali kepada hambatan. Wal'uquba min Allah subhanahu wa ta'ala, dan hukumannya, akibatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini kembali kepada ayat tadi ya. Kami palingkan dia ke arah dia berpaling, kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Lanjutannya di bagian bawah, wal fitanu jama'u fitnah. Ya. Fitan itu adalah jamak dari fitnah. Fitan itu fitnah-fitnah, jamak dari fitnah. Nah, fitnah itu apa jemaah sekalian? Fitnah di sini bukan fitnah ucapan, bukan fitnah orang memfitnah orang lain. Yang dimaksud bukan itu, tapi lebih umum ya di sini, yaitu al-imtihan wal ibtila. Jadi fitnah yang dimaksud, yang sering kita dengar, hati-hati dari fitnah, menjaga dari fitnah, ini maksudnya al-imtihan wal-ibtila. Al-imtihan wal-ibtila, ujian. Al-imtihan wal-ibtila, ujian dan cobaan ya. Jadi fitnah itu ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Liyadhhar bidzalika sidqul iman aw an-nifaq. Liyadhhar bidzalik sidqul iman aw an-nifaq. Ya, untuk apa Allah uji hamba-hambanya? Supaya tampak kebenaran mana orang yang beriman dan mana yang berada dalam kenifakan. Liyadhhar bidzalik sidqul iman aw an-nifaq. Agar tampak ya, kebenaran, keimanan maupun nifaq. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu, dan ada di antara manusia may yaqul, yang mana dia berkata, amanna, kami beriman billah, kepada Allah, fa idza udhiya, kemudian apabila dia diberikan gangguan, ya, cobaan, fillah, di jalan Allah, ja'ala fitnatan nas, dia menganggap, dia menjadikan
fitnahnya manusia, ujian dari manusia tersebut, karena dia di atas agama Allah, ka'adzabilah, seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak teguh di atas ujian tersebut, dia tidak kokoh di atas rintangan-rintangan tadi, dia menganggap itu semua sebagai apa? Azab. Ini salah persepsi sama sekali. Ya. Dia merasa jalan di atas hidayah itu jalan yang lurus, ternyata tidak demikian. Ya, banyak rintangan. Nah, dia ada sedikit saja godaan dari manusia, ada cobaan, ada celaan, ada kedzaliman dari mereka, dia sudah mundur. Dia sudah menganggap itu sebagai apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tinggalkan al-haq. Akhirnya dia tinggalkan kebenaran. Padahal awalnya dia sudah mengatakan apa? Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Tapi semata-mata ucapan, tidak tercermin dalam keteguhan dirinya. Ini keadaan orang-orang yang semisal dengan orang-orang munafikin, ya, yang mereka itu mengatakan dengan ucapan tapi tidak ada cerminan dalam perbuatan. Lanjutannya, fala yasbir indal fitan. Fala yasbir indal fitan, ya. Orang tersebut, hamba tersebut yang dimaksud dalam ayat tadi, tidak sabar di atas fitnah-fitnah, di atas ujian dan cobaan. Liyathbut 'alal haq, ya, supaya dia teguh di atas kebenaran. Wa innama yafirru min dinih. Wa innama yafirru min dinih. Justru dia lari dari Islam, dari agama ini. Wa innama yafirru min dinihi. Dia lari dari agamanya, dari Islam ini. Wa yutawi'u lis-sawarif. Wa yutawi'u, maksudnya dia taat atau ngikuti sawarif, hal-hal yang menyimpangkan tadi. Wa yutawi'u lis-sawarif, ya, dia ngikuti, taat kepada sawarif. Sawarif itu hal-hal yang menyimpangkan tadi, yang menyimpangkan dirinya tersebut. Ya dhunnu annahu bidzalika yanju. Ya dhunnu, ya, dari kata dhun, ya, dia menyangka annahu bahwasanya dengan itu bidzalika yanju dia selamat. Ya, dia tidak teguh, malah lari menjauh daripada cobaan-cobaan tersebut, meskipun resikonya dia menukar agamanya, dia menukar hidayah tadi, tidak mengapa buat dirinya, yang penting dia tidak ingin untuk mendapatkan fitnah-fitnah tersebut. Padahal wa innama kharaja min syarrin ila ma huwa syarrun minhu. Bisa ngikuti, ya? Wa innama kharaja min syarrin ila ma huwa syarrun minhu. Padahal dia itu keluar dari keburukan kepada sesuatu yang lebih buruk daripadanya. Dia menyangka bisa selamat dari fitnah-fitnah tersebut, justru dia masuk kepada syarrun minhu, keburukan yang lebih darinya. Yaitu apa? Meninggalkan agama Islam, meninggalkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian ada strip di situ, ya. Kal mustajiri minar ramdha binnar. Ya, kal mustajiri minar ramdha binnar, seperti orang yang afwan, kal mustajiru, ya, minar ramdha binnar, ya, seperti orang yang ingin berlindung dari panas dengan api. Ya, wah, ini cuacanya kok panas, lalu dia berlindung dengan api, malah didekatkan dengan api. Ya. Bukan tambah dingin, malah tambah apa? Tambah panas. Ya, ibaratnya seperti itu. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Ya, dia menganggap ujian manusia kepada dirinya itu sebagai azab. Ya, padahal para nabi, para rasul mendapat ujian, ya, celaan ketika teguh di atas penyampaian risalah. Mereka mendapat celaan, cobaan. Bahkan ada yang dibunuh. Ya, pengikut para nabi juga seperti ini, para sahabat. Ya, teguh, inilah ujiannya di dunia. Ya. Namun orang yang dimaksud di ayat tersebut, ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah, dia belum apa-apa sudah menganggap itu semua sebagai azab. Wa hal fitnatun nas tu'adilu 'adzaballah?
apakah fitnahnya manusia, ujiannya manusia kepada dirinya itu bisa menyamai azabnya Allah? Tentu tidak bisa menyamai. Ya, artinya itu belum seberapa keteguhannya di atas fitnah-fitnah tersebut, jauh lebih baik daripada dia tidak sabar lalu mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Innahu idza taraka dinahu. Innahu idza taraka dinahu. Ya, sesungguhnya kalau orang tersebut meninggalkan agamanya, watajawaba ma'al fatinin, watajawaba, ya, dia merespon, mengikuti, ya, mengiyakan, ya, kepada orang-orang yang membuat fitnah-fitnah, ujian-ujian tersebut kepada dirinya, ya, baik dalam bentuk celaan, ya, kedzaliman kepadanya, watawa'ahum, dia mentaati mereka, kharaja ila adzabillah, maka dia keluar menuju azab Allah. Ya. Pada hakikatnya dia keluar menuju adzabillah, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya walau annahu sabara, ya, seandainya dia sabar di atas ujian-ujian tersebut, ala adzan nas, atas gangguan manusia, wa sabara ala adzal ibad, ya, dia sabar atas gangguan hamba-hamba, wa tamassaka bidinih, dia teguh di atas agamanya, lakana hadzal alamu alladhi yulaqihi muaqqatan, lakana hadzal alam, maka tentu alam yang dia rasakan tersebut, alam di sini maksudnya gangguan tadi, hal yang memberatkan dirinya tersebut, cobaan tersebut, alladhi yulaqih, yang dia dapatkan tadi, muaqqatan, hanya sebentar, ada waktunya, ya, sepanjang-panjangnya seumur hidupnya saja, muaqqat, sebentar saja. Ya, kita perhatikan dulu para sahabat, ya, yang mendapatkan cobaan, siksaan dan sebagainya, sebentar saja sama sekalian. Kemudian setelah itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terjadinya Fathu Makkah. Ya, jadi ujian itu berat, ya. Bisa sampai membawa kepada kematian. Ya, mungkin kita enggak pernah merasakan seperti sahabat zaman sekarang. Sahabat dulu ada yang untuk teguh di atas agamanya disiksa. Ya, seperti sahabat Bilal misalnya, yang ditindihkan batu besar kepada dirinya. Ya. Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir, yang awalu syahidah fil Islam, ya, orang yang mati syahid pertama dalam Islam, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Ya, Ammar putranya, Yasir ayahnya, ya, Khabbab ibnul Arad, ya, banyak sekali, ya, coba sekalian, apa cobaan-cobaan, fitnah-fitnah yang mereka alami di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ya, tukang sihirnya Fir'aun, itu kan ketika beriman, ngakui mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, itu kan diancam oleh Fir'aun, ya, diancam untuk akan dibunuh, akan disalib semua, ya, tapi itu semua tidak membuat mereka mundur, ya, mereka menjelaskan bahwasanya engkau wahai Fir'aun hanya bisa menyiksa kami kalau kami masih hidup, ya, maka silahkan engkau zalimi, engkau bunuh, enggak masalah, karena kami sudah meninggal, engkau enggak bisa menyiksa lagi. Bayangkan, ya, satu hari, di hari itu mereka mendapat hidayah di atas Islam, di hari itu juga mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nabi, ya, ada sebagian dari mereka yang dibunuh, ya. 70 orang, ya, dari kalangan Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ya. Jadi berbagai macam fitnah-fitnah yang menimpa tidak menggeser mereka dari keimanan. Ya. Lanjutannya, jadi muaqqatan, sebentar sama sekali. Ya, itu yang sampai level dibunuh, dizalimi dan sebagainya, apalagi yang di bawah itu. Ya, apalagi hanya sebatas apa? Celaan. Ya, atau diolok-olok dan sebagainya, tentu jauh lebih ringan, ya, daripada ujian para sahabat, para nabi, para anbiya. Wal faraju qaribun. Wal faraju qaribun, ya, ra'nya fathah, ya, wal faraju qaribun, dan solusi itu dekat, ya, jalan keluar itu dekat. Wal faraj qarib, ya,
solusi, jalan keluar, kemudahan itu dekat. Inna ma'al usri yusra, ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Wal aqibatu hamidah. Wal aqibatu hamidah. Akibatnya adalah terpuji. Ya, bahasa Indonesia akibat, ya, dari bahasa Arab aqibah. Ya, akibatnya adalah terpuji. Akibat apa? Akibat kesabaran hamba itu, ya, meskipun banyak fitnah-fitnahnya, godaan ujiannya, itu terpuji. Walakinnahu bil aksi, walakinnahu bil aksi. Ya, namun sebaliknya orang tadi yang dimaksud, ya, dalam ayat bil aks itu sebaliknya, lam yasbir. Ya, lam yasbir ala adannas, ya, dia tidak sabar atas gangguan manusia, tantangan atau apa istilah lainnya itu, ya, gangguan manusia kepada dirinya, dia enggak sabar. Ya, lam yasbir ala adannas wa fitnatin nas, ya, dia tidak sabar atas fitnahnya manusia. Ya, fitnah di sini umum, ya, segala gangguan, ya, hal-hal yang bisa merintangi hamba itu dari kebenaran. Bal ato'ahum fi maksiatillah, justru dia taat kepada mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Bal ato'ahum fi maksiatillah, justru dia taat kepada mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Wa ajabahum ila ma sa'alu minal kufri. Wa ajabahum, ini fi'il madhi, ya, wa ajabahum, dia menjawab mereka, maksudnya nuruti, ya, nuruti mereka ila ma sa'alu, terhadap apa yang mereka inginkan, minal kufri billah, untuk kufur kepada Allah. Fasoro ila azabillahil mu'lim, maka dia menuju kepada azab Allah yang mu'lim, mu'lim, yang menyakitkan, yang pedih. Ya, dulu di masa dulu, ya, Nabi SAW pernah menjelaskan ada hadis, ya, tentang Dzubab, ya. Bagaimana ada dua orang yang bersafar, kemudian mereka melewati satu kaum yang kaum itu punya berhala. Ada di Kitab Tauhid. Nah, kemudian ketika melewati kaum yang punya berhala itu, mereka bilang kepada dua orang ini, ya, kalian enggak boleh lewat sampai mempersembahkan sesuatu kepada berhala kami. Mereka bilang enggak punya apa-apa kami. Ya, lalu mereka bilang, berikan sesajen atau pengorbanan kepada berhala kami meskipun itu hanya seekor lalat. Nah, yang satu enggak mau sama sekali. Enggak mau, walaupun itu adalah perbuatan yang terlihat biasa, tapi dia enggak mau karena ini kesyirikan. Akhirnya dipenggal oleh mereka, dibunuh. Yang satu lagi mau. Satu lagi mau mempersembahkan sesuatu. Ya, ternyata orang yang pertama ini termasuk insyaallah ahli surga, yang kedua termasuk ahli neraka. Karena dia enggak sabar terhadap ujian tersebut. Dia mengikuti kemauan mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ujian, ya, yang Allah jadikan melalui jalan manusia tersebut, ya, melalui gangguan cobaan dari manusia mengarah kepada dirinya. Fal fitnah, maka fitnah itu adalah al ibtila wal imtihan. Kita lanjutkan sedikit, ya. Maka fitnah itu ibtila wal imtihan, ujian dan cobaan. Liyadhhar bidzalika shodiq fi imani, supaya tampak, ya, yang jujur di dalam imannya, atsabit ala aqidatihi, yang teguh di atas akidahnya, minal mudzabdzab al muzazza. Ini kata kalimatnya agak susah, ya. Al mudzabdzab al muzazza. Ya, supaya tampak siapa yang teguh, jujur dalam imannya, teguh di atas akidahnya, dari orang yang mudzabdzab al-muzazza, yang goyah, yang terombang-ambing, yang enggak tetap, yang tidak teguh. Itu mudzabdzab muzazza. Ya, seperti orang-orang munafikin, ya, ketika bersama orang yang beriman, dia mengatakan kami beriman seperti kalian. Ketika bersama orang-orang yang kafir, mereka mengatakan kami hanya bercanda dengan orang-orang yang beriman. Goncang, ya, tidak teguh, ya,
mudah terpengaruh, ya, mudzabdzab al-muzazza. Ya, mudzabdzab itu kalau bahasa kita itu apa istilahnya itu? Yang ada rupa itu apa? Ya, semacam pelimpah, ada bahasa lain yang ya, apa? Ada rupa istilahnya itu. Ya, jadi mudah berganti warna, ya, mudah berganti. Ya, enggak tetap, enggak teguh imannya. Ya. Ya, ya, seperti itulah sama sekalian. Ya. Alladzi ta'sifu bihi awwala 'asifa minal fitan. Ya. Jadi dia mudah terombang-ambing, mudah ya hancur, mudah jatuh ketika sekali datang fitnah kepadanya. Ya. Ketika datang awwalu 'asifah, ya, ujian yang pertama atau hembusan yang pertama dari fitnah tadi datang, itu sudah langsung gugur. Ya, padahal belum apa-apa sama sekali, dia sudah gugur. Dalam artian dia meninggalkan agama Islam, dia menjauh dari akidah yang benar, menjauh dari keimanan, hanya sedikit ya dari ujian yang Allah berikan kepadanya. Wa amma al-fiqhu fid-din, ya, halaman 11. Wa amma al-fiqhu fid-din, adapun fikih dalam ad-din yang dijadikan judul dalam kitab ini, maka al-fiqh secara lughatan, secara bahasa adalah al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah pemahaman, memahami. Secara terminologi atau secara istilah atau secara syar'inya, fikih di dalam agama itu artinya al-fahmu fi ahkamillah azza wa jalla. Ya, memahami hukum-hukum Allah azza wa jalla. Memahami al-fahmu fi ahkamillah azza wa jalla. Memahami hukum-hukum Allah. Al-waridah fi kitabillah, yang ada di dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah anzala hadzal Qur'an wa anzala sunnah an-nabawiyyah hudal linnas. Ya, karena Allah azza wa jalla anzala, telah menurunkan Al-Qur'an ini, dan telah menurunkan as-sunnah an-nabawiyyah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah telah turunkan petunjuk berupa Al-Quran, berupa sunnah, tinggal kita mempelajarinya. Itu sederhananya ya. Jadi fiqh fiddin, memahami agama ini, memahami Al-Quran dan as-sunnah. Fiha huda, di dalamnya ada petunjuk. Wa fiha bayan kulli syai, di dalamnya terdapat bayan, ya, penjelasan segala sesuatu. Mimma yahtajuhul ibad, dari apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba. Fi umuri dinihim, fi umuri dinihim, pada perkara-perkara agama mereka. Ya. Wa ma yus'iduhum fid dunya wal akhirah. Ya, juga dalam agama kita dapatkan apa? Wa ma yus'iduhum, apa yang bisa membuat bahagia dunia maupun akhirat. Itu sumbernya semua ada dalam Quran maupun dalam hadis. Kita pingin bahagia, pingin tahu halal yang dibutuhkan untuk kita, semua ada. Dhammanallahu hadzal kitab kulla ma yahtajuhul basharu. Dhammanallahu, Allah berikan, Allah lengkapi, Allah isikan dalam kitab itu segala yang dibutuhkan oleh al-bashar, manusia. Fihil kifayah, di dalamnya ada kecukupan. Wa ila janibihi, wa ila janibihi bayanur rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Al-Qur'an, di samping Al-Qur'an ada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatur rasul al-mubayyinah lil Qur'an, ada sunnah rasul. Sunnah di sini bukan dalam pengertian fikih, tapi dalam pengertian umum, ya, petunjuk nabi. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyinah lil Qur'an, yang menjelaskan Al-Qur'an itu sendiri. Ini salah satu fungsi as-sunnah, ya. Salah satu fungsi sunnah sebagai penjelas, mubayyinah lil Qur'an,
al-mufassiratu lil Quran, menafsirkan Al-Quran. Qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika, kepada engkau wahai Nabi, adzikr litubayyana linnas, agar engkau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran wahyu dari Allah, penjelasan dari Nabi SAW merupakan penjelas dari Al-Quran Al-Karim tersebut. Farrasulu mubayyin wa muballigh, ya, maka Rasul itu adalah mubayyin yang menjelaskan, muballigh yang menyampaikan, wa mufassir li hadzal kitabil azim, yang menafsirkan Al-Kitab Al-Azim yaitu Al-Quran. Fal kitabu was sunnah, maka dalam kitab dan juga as-sunnah, Al-Quran dan as-sunnah, fihima al-hidayah minat dolal, padanya terdapat apa? Petunjuk dari kesesatan. Wa bayanu tariqil khairi wa tariqis syarr, terdapat penjelasan jalan kebajikan dan jalan keburukan. Ya, kita akhiri dengan paragraf yang terakhir di halaman ke-11. Fal fiqhu fiddin, maka fikih tentang agama dalam agama, huwa an-naqila, agar kita memikirkan, wa nafhama, memahami, min kitabillah, dari kitabullah, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, hukma ma ya'ridu lana, hukum apa yang ya'ridu lana, apa yang tampak kepada kita, yang datang kepada kita, minal muskilat, dari hal-hal yang muskil, yang muskilah, yang perlu untuk diberikan solusi. Wa ma yu'radu 'alaina minal fitan, dan apa yang ditampakkan atas kita berupa fitnah-fitnah, ujian-ujian, supaya apa? Hatta natajannabaha, supaya kita bisa menjauhinya dari fitnah-fitnah tersebut. Wa na'khudha tariqan najah, dan kita bisa na'khud, mengambil tariqan najah, jalan keselamatan. Hadza huwa al-fiqhu fid-din, inilah al-fiqhu fid-din, memahami agama, dan maksudnya seperti yang beliau jelaskan. Insyaallah demikian yang kita cukupkan. Nah, waktu terus berlanjut ya di halaman yang ke-11. Semoga dari apa yang beliau sampaikan ya bermanfaat jamaah sekalian, dan menguatkan ya diri saya dan para jamaah sekalian untuk kita teguh di atas al-haq, teguh di atas kebenaran. Apa yang kita dapatkan ya belumlah seberapa dibanding umat-umat, para sahabat, orang-orang yang terdahulu yang mereka begitu teguh di atas keimanannya. Semoga Allah SWT meneguhkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walahul minna wal fadl. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.